Antusias para jamaah haul terlihat ketika para rombongan memenuhi sudut-sudut jalan di Kecamatan Brangsong. Haul Simbah Kiai Haji Ilham bin Kiai Haji Thoyyib bin Kiai Haji Sanir yang sudah dikenal oleh khalayak ramai rutin dilaksanakan pada hari Minggu tiap bulan Jumatil Akhir dalam kalender Jawa. Rangkaian acara Haul Simbah Kiai Haji Ilham berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan tahtiman. Dan dilanjutkan solawatan bersama. Serta pada malamnya dilaksanakan tahlilan bersama oleh para warga sekitar. Pada hari H atau puncak hari Haul Simbah Kiai Haji Ilham dibuka dengan grup hadroh dari SMP Islam At-Tayyibah. Acara sendiri dimulai pukul 9 hingga waktu zuhur. Ingkang mandhegani sedaya alumni keluarga besar Darunda Kurusaro. Dados sedaya menika sampun. Pembacaan istighosah bersama dipimpin oleh Gus Muammar Mubarok, putra dari Abah Kiai Haji Nur Muhammad Syakroni Ilham, pengasuh pondok pesantren Darul Huda Nurusaro. Puncak acara sendiri ditutup dengan ceramah agama disampaikan oleh Kiai Ahmad Solihin dari Adinuso Reban Batang. Sanad iki saking Syekh Abu Yazid Al-Bustami, nek diturunkan ke waliyan nanggene Raden Sahid. Ditambah mangke kula nate diijajahi kalih Abah teng makom Mbak Ilham kalih Mas Hasan niku. Nek ora sinten kula